Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jodoh itulah yang diidamkan oleh seseorang, terutama yang tengah menjomblo. Kapan jodoh akan datang? Kok jodohku seolah terhalang? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terkadang mengusik pikiran kita. Mungkin jodohmu terhalang karena gangguan jin, begitu pendapat orang lainnya. Semuanya membuat kita jadi bingung dan bimbang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ingatlah wahai saudaraku semuanya, jodoh dan rezeki mutlak kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surah An-Naba ayat 8 yang artinya, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dalam Quran surah Al-Fajr ayat 16 yang artinya, namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat 21 yang artinya, atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Dari tiga ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa jodoh atau rezeki merupakan kuasa mutlak Allah. Dengan berserah dan berdoa kepada Allah, insya Allah jalan cara mendekatkan jodoh dan siapapun tidak dapat menghalanginya, termasuk jin atau dukun. Jadi, apabila ada orang yang berpendapat bahwa jodoh kita tak kunjung datang karena ulah nakal jin, itu salah. Tahukah apa yang sebenarnya dilakukan oleh jin yang katanya mampu menghalangi jodoh kita tersebut? Jin hanya berusaha keras untuk membuat kedua insan, yaitu lelaki dan perempuan yang sedang ta'aruf atau tengah menjalin pertemanan, ragu-ragu atau selalu bimbang dalam hatinya. Oleh karena itu, kita harus tahu lebih dulu hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghalang datangnya jodoh kita. Lalu, apakah penyebab terhalangnya jodoh kita? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada beberapa faktor yang menghambat sulitnya jodoh. Yang pertama, ketidaksiapan hati. Pernahkah Anda merasa jatuh cinta?
Itulah perasaan yang sebenarnya yang wajar kita rasakan sebagai manusia. Asal jangan sampai cintanya berlebihan sehingga memancing nafsu. Ingatlah, hati sangat dekat dengan nafsu. Dua hati yang kita miliki, yaitu hati sanubari dan hati nurani. Ketika sanubari dominan, rasa cinta yang diliputi nafsu akan menjajah kita, sehingga timbul tindakan yang tercela. Namun ketika hati nurani yang dominan, atau hati nurani cenderung ke arah iman, kita tidak akan terlarut dalam perasaan. Menyiapkan hati nurani sungguh penting untuk membentengi diri kita. Caranya adalah dengan berzikir kepada Allah dan juga perbanyak istighfar. Kedua, harapan berlebihan. Memberikan harapan yang berlebihan pada seseorang yang belum tentu menjadi jodoh kita adalah penghambat datangnya jodoh. Serahkan, pasrahkan semua kepada Allah dan ridho dengan ketetapan Allah, maka jodoh kita akan datang dengan cara yang tidak terduga. Yang ketiga, tingginya kriteria. Apabila kita terlalu mematok tinggi perihal kriteria jodoh idaman, bisa-bisa tidak akan ketemu, karena tiap kali berkenalan dengan seseorang jauh dari kriteria kita. Cobalah bercermin, apakah diri kita pantas mendapat jodoh sesuai kriteria yang kita buat tersebut. Ingatlah bahwa lelaki baik-baik akan berjodoh dengan kriteria calon istri yang baik. Begitu pula sebaliknya, wanita yang baik akan mendapatkan kriteria calon suami yang baik. Maka mari benahi diri kita. Keempat, terbuai dalam suatu ikatan atau pacaran. Pacaran tidak ada di dalam Islam. Apalagi pacaran dalam Islam sangat identik dengan melakukan tindakan yang dilarang sebelum menikah, termasuk dalam zina. Dan Allah telah memberi peringatan untuk tidak mendekati zina. Lalu yang kelima, adanya dosa yang tidak disadari. Dalam beberapa hadis dikatakan bahwa penghambat jodoh adalah dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka segera bertaubat dan istighfar supaya jodoh segera datang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, langkah menjemput jodoh yaitu ikhtiar atau usaha gigih. Terus berusaha tanpa menyerah. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha sekecil apapun. Niat yang lurus. Perbaiki niat dalam hati, yaitu semua dilakukan hanya karena Allah semata. Bukankah segala amalan itu tergantung dari niatnya? Abaikan harapan kosong. Gapai ridha Allah dengan menggantungkan harapan hanya kepadanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah hal-hal yang bisa menghambat datangnya jodoh. Hindarilah hal-hal tersebut agar jodoh Anda segera datang. Dan ingatlah bahwa jodoh adalah orang yang dikirimkan oleh Allah yang terbaik untuk kita. Siapapun jodoh kita, terimalah apa adanya. Dan benahilah diri kita mulai dari sekarang, karena jodoh adalah cerminan diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.